نحب الله تعالى الله وعز الله وجل الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد صفات جائز bagi Adalah sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kenabian, sedangkan sifat kemanusiaan yang mengurangi derajat kenabian maka itu mustahil bagi para nabi. Maka mustahil bagi para nabi itu buruk rupa, dan mustahil bagi para nabi itu buruk suaranya. Maka kisah yang dinisbatkan kepada Nabi Adam alaihissalam oleh orang-orang yang terpengaruh oleh teori Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari kera. Mereka mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu buruk rupa seperti halnya kera. Maka ini adalah kisah yang tidak benar. Sama sekali ini tidak benar. Karena seluruh para Nabi itu rupawan. Seluruh para Nabi itu tampan wajahnya dan merdu suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma Allahu nabiyyan illa wajhi wa inna nabiyyakum wa ahsanuhum Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali dia tampan wajahnya dan merdu suaranya dan sesungguhnya nabi kalian yaitu nabi Muhammad adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling merdu suaranya بارك الله فيكم